Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Haji Prasetyo. Di video kali ini kita akan membahas tentang mind programming, ya, pemrograman pikiran. Oke. Sedikit cerita sebelum kita masuk ke inti materi ini. Jadi tempo hari ketika saya dan istri keluar, ya, jadi waktu itu kita bawa jajan, ya, bawa jajan dari rumah, sebuah snack, apa namanya, sebuah snack kentang, ya, yang ketika itu saya ngambil snacknya dan ketika saya nyetir saya makan, rasanya kok aneh gitu, ya, rasanya tuh kayak asin-asin, manis-manis, gimana gitu, aneh gitu, ya. Setelah itu saya tanya sama istri saya, ini snack rasanya apa sih gitu, ya. Di tulisannya itu coba tolong bacain tulisannya apa gitu. Ternyata tulisannya adalah apa ya waktu itu ya, madu margarin, margarin, margarin madu ya, butter, butter honey kayak gitu. Oh gitu ya, saya coba lagi, saya ambil makan. Oh iya iya iya, ternyata ada rasa asin-asin butternya gitu ya, margarin-margarinnya dan juga ada manis-manis madunya gitu. Namun beberapa waktu ketika saya ngomong itu ya, menyatakan hal tersebut, saya jadi ketawa sendiri, ya. Kenapa? Karena itu adalah mind programming banget, ya. Jadi itulah cara kerja dari pikiran bawah sadar kita, ya, untuk mind programming, yaitu ternyata saya baru bisa mengetahui rasa di snack tersebut ketika saya sudah diberitahu, ya, diberitahu tentang rasa snack tersebut. Sebelum saya mengetahui rasa snack tersebut, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya nggak tahu ini rasa apa, kok aneh gitu. Baru setelah dikasih tahu, oh iya ya, pikiran saya mulai mencari tahu, oh ya, dan mulai mengasosiasi atau menghubungkan. Jadi begini, saudara-saudara, cara kerja main programming itu adalah dengan cara mengasosiasikan apa yang ada di luar diri kita terhadap file yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi anggap saja ini adalah pikiran, ya. Ya, Anda lihat gambar yang nggak jelas ini, ya, pikiran, dan ini adalah pikiran bawah sadar. Isinya adalah file-file, program-program, dan belief-belief, value-value, dan sebagainya, rules dan sebagainya. Nah, dan juga tentu saja ada file-file berupa visual, auditory, dan kinestetik. Ya, visual apa yang bisa kita lihat, auditory apa yang bisa kita dengar, dan kinestetik apa yang bisa kita rasakan, baik itu dari pencacapan, penciuman, dan perabaan, dan sebagainya. Ya, jadi apa yang terjadi ketika saya makan snack tersebut dan tidak tahu apa rasanya? Yang terjadi adalah ketika saya merasakan, ya, itu ada sebuah suatu hal yang mulai yang berusaha masuk di dalam pikiran saya. Ya, ketika saya rasakan, saya nggak tahu, ya, karena itu adalah sesuatu yang di luar daripada, maksudnya saya belum tahu, ya, rasanya aneh. Dan ketika saya diberitahu bahwa, oh ini loh, apa namanya, ini adalah rasa butter dan juga honey, butter atau margarin dan juga madu. Nah, ketika itu pikiran saya mulai mengasosiasikan dengan apa yang ada di dalam sini, ya, dan timbullah respon yang seketika saya bilang, oh iya, ada rasa madunya, ada rasa margarinnya, ya. Jadi begitu cara kerja pikiran bawah sadar, ya. Jadi untuk memprogramkan pikiran bawah sadar, sebenarnya kita tinggal masukkan hal-hal baru dengan hal lama yang bisa terasosiasi, ya. Jadi misal katakanlah Anda ingin memberikan sebuah pemahaman baru ke orang lain, ya. Jadi misal katakanlah A, pemahaman baru Anda ingin masukkan ke dalam pikiran orang lain, ya, dan pemahaman tersebut adalah hal-hal yang benar baru, maka agar lebih mudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, yang perlu Anda lakukan adalah, yang perlu kita lakukan adalah dengan cara menambahkan atau mengasosiasikannya dengan sesuatu yang familiar atau yang sudah ada di dalam pikiran orang tersebut, ya. Jadi misalnya saya ingin menjelaskan tentang mind programming, ya, tentang mind programming kepada Anda. Nah, yang saya lakukan adalah saya menjelaskan mind programming dengan memberikan contoh-contoh yang
kita ketahui bersama, yaitu snack, snack kentang. Saya tahu Anda tahu tentang snack kentang, dan Anda tahu tentang madu, dan Anda tahu tentang margarin. Nah, itulah yang saya gunakan sebagai pintu masuk ya, untuk masukkan program baru ke dalam pikiran Anda atau pikiran kita ya. Jadi itu adalah mekanisme memasukkan sebuah apa namanya file-file atau pesan-pesan ke pikiran bawah sadar. Jadi mekanismenya seperti itu ya. Dan lebih lanjut lagi di video selanjutnya saya juga akan membahas tentang ilmu kompleksitas ya, kompleksitas antara visual, auditory, dan kinestetik. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan ngomong-ngomong tentang mind programming ya, saya ada sebuah kelas online, judulnya adalah Hacking the Unconscious Mind ya, atau meretas pikiran bawah sadar, dengan subjudul menginstal pikiran bawah sadar dengan apapun file yang Anda inginkan ya. Jadi di kelas online tersebut selama 10 hari kita akan belajar tentang fundamental hingga advance bagaimana caranya menginstal file-file yang kita inginkan ke pikiran bawah sadar. Dimana kita tahu bahwa pikiran bawah sadar kita dari kecil hingga dewasa dipenuhi dengan informasi-informasi yang kurang memberdayakan, sehingga kita perlu menginstal ulang program-program yang kita inginkan. Oke? Ditambah lagi juga kita hidup di era dimana banyak sekali media-media yang memberikan informasi secara bertubi-tubi hingga kita tidak tahu mana informasi yang baik dan informasi yang buruk, sehingga tentu saja akan mempengaruhi tingkah laku dan cara berpikir kita untuk mencapai masa depan. So, itu saja sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, jika Anda menonton video ini di YouTube, silakan untuk subscribe dan juga klik tombol lonceng, sehingga ketika saya upload video baru, Anda langsung bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.